Peragam Malaysia. Pertamanya, kita tidak berpuas hati dari segi jumlah pusat-pusat jualan Peragam Malaysia. Jadi kita buat satu benchmark untuk diri kita sendiri. Untuk jawatankuasa ini sendiri, kita beri diri kita saya ingat 15 September untuk mencapai 100%. Sekarang ini ada kementerian yang capai 30%, ada kementerian yang capai 60%, ada yang 40% atas pelbagai masalah yang dilalui bila nak melaksanakannya.